penandatanganan nota kesepahaman, kolaborasi perizinan dan non-perizinan, serta pengembangan potensi investasi khususnya di pasar milik Perumda Pasar Jaya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai komitmen bersama antara Perumda Pasar Jaya dan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Dan menurut saya ini juga penting, pertama bagian dari pelayanan Pasar Jaya kepada tenannya, membantu tenan kan ya. Ya tadi dengan adanya NIB nanti mungkin meningkat ke misalnya sertifikasi halal, banyak ke tenan bisa akan ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan akses terhadap pendanaan bagi mereka. Dan bagi Pasar Jaya sendiri memang ya nanti mungkin depan ya, untuk optimalisasi aset dan lain-lain kita perlu juga bantu administrasi setiap pasar otomatis akan rapih Pak. Pasar memang saya lihat ada pasar-pasar yang dia pasarnya melayani bukan hanya penduduk di sekitarnya Pak, bukan pasar lingkungan. Ya ada beberapa pasar lingkungannya, kalau itu lebih mudah. Tapi ada pasar-pasar yang besar kayak Tanah Abang, ini potensinya besar. Ramah Jati, Senen, Santa sudah bertransformasi kan ini sudah di pasar. Saya kira kontribusi Pasar Jaya terhadap perekonomian Jakarta tetap terus berkembang Pak, akan terus penting ya. Mungkin izin Pak Kadis untuk dalam rangka ini mungkin nanti kami akan membantu membuka tempat mungkin gerai Pak istilahnya mungkin Pak ya, kalau memang berkenan Pak nanti dari tim Bapak bisa nanti standby atau bagaimana Pak, kami siapkan nanti ya. Ya Pak Aris ya, mungkin mohon disiapkan nanti, dan ini kita akan prioritaskan untuk pasar-pasar yang besar dulu Pak, izin Pak Gadis, mungkin di Pasar Tanah Abang, mungkin Pasar Cipulir, Pasar Senen dan lain-lain ya Pak. Nanti akan kami sampaikan Pak secara ini Pak, laporannya kepada Bapak Pak. Dan untuk gerai-gerai ini segera mohon disiapkan Pak Aris ya. Hadirin dan undangan yang terhormat, akhir kata saya berharap melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama merumuskan strategi dan langkah konkret dalam mewujudkan kolaborasi perizinan dan non-perizinan serta pengembangan potensi investasi di pasar. Mari kita ciptakan pasar yang modern, inovatif, dan kompetitif tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi nilai kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani tadi nota kesepahaman ya dengan Dinas Pertanahan Modern dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ini Provinsi DKI Jakarta, dan ini tentunya akan sangat membantu ya para pedagang pasar yang ada di lingkup Pasar Jaya yang kita kelola, dan ini tentunya dalam rangka untuk mereka memperoleh perizinan-perizinan tadi Pak, karena ini penting ya, nomor induk perusahaan tadi adalah merupakan bagian dari proses perizinan yang memang harus dimiliki oleh para pedagang, terutama sebagai pedagang UMKM tadi lah. Pertama tentunya dari kami akan membantu dan akan memprioritaskan terhadap pasar-pasar yang skala besar dulu ya, karena ini mungkin di Pasar Tanah Abang, kemudian di Pasar Cipulir dan Pasar Induk Ramat Jati, dan nantinya kami bersama dengan jajaran Dinas Pertanahan dan Pelayanan Satu Pintu akan membuka gerai lah di sana. Kita akan siapkan booth-booth untuk bisa melayani masyarakat, supaya masyarakat juga tidak perlu kesana kemari dan apa sebagainya. Kita jemput bola lah bersama Dinas Pertanahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nanti. Ini tentunya penting ya Pak bagi di pelaku pasar terutama UMKM ini, memberikan suatu tentunya dengan adanya mereka memegang perizinan ini, mereka minimal ini kan adalah pengganti dari surat keterangan domisili dan apa sebagainya Pak. Ini apakah nanti kalau mereka semakin membesar usaha nanti mengajukan pinjaman kepada perbankan dan apa sebagainya, karena mungkin menjadikan salah satu persyaratan penting NIB.
kepada tentunya kepada para pedagang yang berkegiatan usaha di lingkup Pasar Jaya. Mari kita melakukan sosialisasi dalam rangka urus izin sendiri itu mudah. Oleh karena itu kita lakukan dan kami bersama dengan dinas penanaman modal dan pendanaan terpusat kita akan menjemput bola dan akan berada di posisi pasar masing-masing tempat Bapak dan Ibu sekalian berusaha. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.